ingin menjadi seorang YouTuber handal dan sukses, Anda harus memahami SEO dasar ini, di mana banyak para YouTuber pemula yang rontok di masa ini. Dan bahkan para YouTuber yang sudah sukses, tidak pernah memahami adanya SEO ini. Silahkan simak videonya sampai habis, biar benar-benar mengerti. Apa itu SEO? Pertanyaan itu sering diajukan oleh orang-orang yang baru mulai membuat website, blog atau video. Alasannya, dengan menerapkan sejumlah langkah optimasi SEO, website, blog atau video lebih mudah mendapatkan ranking tinggi di hasil pencarian Google. Sering Mimin dapat komentar yang menanyakan mengapa channel Mimin cepat dimonet. Mimin hanya tertawa saja membacanya. Dan Mimin juga sering ditanya, apakah Mimin memakai SEO, bla bla bla. Dan semua pertanyaan kepada Mimin intinya kenapa kok channel Mimin cepat sekali dimonet sama YouTube. Thank you.
Okelah, Mimin tidak akan lama-lama memberi jawabannya. Tolong diperhatikan baik-baik. Jadi, dengan cara ini, Mimin harap bagi para YouTuber yang sudah atau hampir putus asa karena channelnya belum juga monet, serta bagi para YouTuber pemula, tidak perlu lagi kalian mengemis subscriber dan viewer kepada orang lain, atau bahkan lebih parah membeli subscriber dan viewer. Tolong jangan sampai Anda melakukan kedua hal di atas. Kenapa kok bisa begitu? Karena Google mempunyai mesin yang dapat mendeteksi hal-hal yang tidak wajar. Jika tetap saja kalian melakukan kedua hal tadi, siap-siap channel kalian diblokir sama Google. Secara teknis, cara ini bukan SEO tetapi hasil kerjanya seperti SEO, kalau dipandang dari sudut optimisasi. Cara kerjanya adalah murni seperti apa yang disarankan oleh Google sebagai pemilik mesinnya. Cukup sederhana tetapi sangatlah efektif. Sebelum video kita upload ke YouTube, tolong nama videonya disamakan dengan judul video yang akan kita buat di YouTube. Itu yang pertama. Yang kedua, sebelum mengupload videonya, tolong jangan langsung dipublikasikan dulu. Yang ketiga, setelah video berhasil diupload, kita kasih judul sesuai judul file video, lalu kita kasih cover atau thumbnail dari gambar yang menarik tetapi tidak jauh dari inti video dan kasih keterangan ringkas, yang membuat penonton bertanya-tanya dan yang terakhir kalian kasih keyword tertentu sesuai isi video. Yang keempat, baru kita ubah setelannya menjadi publik. Yang terakhir, kalau sudah kita setel ke publik, walaupun ada kesalahan apapun, kecuali copyright, biarkan saja, jangan diubah-ubah. Inilah kunci terakhir agar video Anda hanyut secara alami di mesin Google. Jika Anda mengganti, entah judul atau deskripsinya, maka mesin Google akan mendeteksi sebagai sesuatu yang tidak wajar. Dan akibatnya, video Anda akan sulit menembus papan atas pencarian di mesin Google. Selamat mencoba dan semoga sukses. Thank you.